Siap, Mas. Kamu harus amati gerak-gerik mereka. Siapa tahu mereka membutuhkan kamu. Baik. Apalagi kalau member eksklusif. Kamu harus benar bisa jaga sikap dan ucapan kamu. Iya, Mas. Saya ngerti. Oh iya. Gimana sama kuliah kamu? Kamu kan gak bisa pulang siang kalau kerja di sini. Kalau kuliah aman, Mas. Soalnya saya cuti setahun. Ya, saya ngumpulin uang dulu lah buat kuliah. Oh, yaudah deh kalau gitu. Selamat bekerja ya. Ya, makasih, Mas. Oke. Okay. Ini tiketnya, silakan masuk. Ya. Ya. Siang, Mas Arka. Nur. Tumben nih, datangnya siang. Iya, tadi. Itu. Nih, tukernya. Ramai ya? Aman. Lemes amat mukanya. Gitu. Terus? Bilang aja, kalau kamu itu nggak suka ditelepon sama pacarnya. Bukannya gitu. Ini nggak enak aja kan. Aku lagi kerja, nggak pas gitu waktunya. Alah, udah deh. Nggak usah banyak alasan. Kamu tuh kelihatan banget kalau kamu tuh nggak mau ditelepon. Iya kan? Gitu sih ngomongnya sensitif banget deh. Bukan gitu kok. Alah, bilang aja kalau kamu itu nggak suka diperhatiin, ya kan? Terus sekarang, kalau memang kamu gak suka aku perhatiin, buat apa kita pacaran? Hah? Aku tanya sama kamu, buat apa? Kamu kenapa sih? Kecapean ya? Udah-udah pokoknya jangan mikir macem-macem ya. Ini waktunya karena gak pas aja, kan aku lagi kerja, jadi gak enak. Aku kan baru masuk, gitu. Ah, udahlah. Terserah kamu ngomong apa. Aku mau ketemu klien dulu. Sensitif banget sih. Apa yang gue harus lakuin sekarang? Udah jelas buktinya kalau Wina itu selingkuh. Tuh cowok bukannya yang tadi ditampar sama ceweknya ya? Kalau dari tampangnya sih, kayaknya dia lagi frustasi deh. Jangan-jangan dia diputusin sama ceweknya. Oh, kasihan. Apaan sih lu dari ke atas?